Universitas Teofi Bisnis, jumpa dengan saya Alvan Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Driven Outlook periode 17 sampai dengan 21 Januari 2022. Data ekonomi domestik positif, capital inflow mengalir. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya sederet data ekonomi yang positif menopang kinerja pasar keuangan domestik yang menahan sentimen negatif luar terkait arah pengetatan kebijakan moneter global. Capital inflow mengalir cukup deras sekitar 8,6 triliun rupiah minggu lalu menurut data Bank Indonesia. Sementara itu, optimisme pasar tampak berlanjut di bulan pertama tahun 2022 ini. Untuk minggu berikutnya, isu antara prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri serta perkembangan pandemi virus corona ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Driven Outlook periode 17 sampai dengan 21 Januari 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pekan lalu terkoreksi secara mingguannya 0,12%, tipis saja, ke level 6.693. Ya, ISG terkoreksi tipis setelah rally 3 minggu berturut-turut sebelumnya. Ini terjadi di antara sentimen negatif bursa global oleh prospek pengetatan kebijakan moneter. Namun aksi beli investor asing cukup deras ke IHSG ini. Untuk berikutnya, ISG kemungkinan masih bertenaga untuk menghampiri lagi posisi rekor sebelumnya. Mata uang rupiah pekan lalu menguat 0,44% secara mingguannya ke level 14.294 rupiah per US dollar. Rupiah menguat dari koreksi 2 minggu sebelumnya ditopang oleh arus dana masuk di pasar SDN. Untuk minggu depan, kemungkinan rupiah dalam konsolidasi di awal pekannya. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,402% pada akhir pekan. Di tengah juga berbaliknya aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara itu, yield US Treasury 10 years terpantau menanjak di minggu keempatnya ini. Ya, pemirsa setia Fibis News, kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan 4 2021 terindikasi meningkat. Demikian laporan Bank Indonesia dan berada pada fase ekspansi. Hal itu tercermin dari Prom Manufacturing Index Bank Indonesia PMIBI sebesar 50,17%. Ini meningkat dari triwulan 3 2021. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMIBI dengan indeks tertinggi pada komponen volume produksi, volume total pesanan, dan volume persediaan barang jadi. Di pihak lain, kinerja penjualan eceran diperkirakan juga meningkat secara bulanan Desember 2021. Ini didorong oleh meningkatnya permintaan selama hari besar keamanan nasional, yakni hari Natal dan libur akhir tahun. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real Desember 2021 sebesar 206,9 atau secara bulanan tumbuh 3% mantumannya. Di pihak lain, survei konsumen Bank Indonesia mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Desember 2021. Ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen Desember sebesar 118,3 atau berada pada area optimis, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Tetap kuatnya optimisme konsumen pada Desember 2021 ini ditopang oleh persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini yang meningkat. Di pihak lain, berdasarkan data transaksi 10 sampai 13 Januari 2022, non-resident di pasar keuangan domestik melakukan beli neto. Capital inflow 8,65 triliun rupiah terdiri dari beli neto di pasar SBN 6,22 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham 2,43 triliun rupiah. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Driven Outlook periode 17 sampai dengan 21 Januari 2022. Saya Alvan Pakasi di sini, mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.